Listen only mode. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Webinar edisi hari Senin. Untuk mengawali pekan ini di tanggal 26 Agustus 2019 bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, langsung saja kita mulai. Terima kasih atas konfirmasinya, Pak Weli Kurniawan. Langsung saja kita mulai yang akan dibawakan oleh Pak Jasa Adi Mulya. Ya, untuk hari ini kami melihat IHSG berpeluang besar untuk bergerak melemah ya, atau bearish dengan support berada di 6187. Sementara resisten berada di 6290, indeks saham regional juga pagi ini dibuka turun ya, karena memang adanya peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam perang dagang, di mana Presiden Trump Jumat lalu mengumumkan bahwa Amerika akan menaikkan tarif atas barang impor asal Tiongkok senilai 250 miliar dolar. Menjadi 30% ya, dari sebelumnya 25%. Tarif baru ini akan berlaku tanggal 1 Oktober nanti. Selain itu juga ada tarif lain atas barang impor Tiongkok senilai 300 miliar dolar yang akan naik menjadi 15% dari sebelumnya 10%, dan tarif ini akan berlaku dalam dua tahap. Yang pertama tanggal 1 September dan yang kedua adalah tanggal 15 Desember. Kebijakan ini diambil Trump beberapa jam saja setelah Tiongkok mengatakan akan menaikkan tarif ya atas barang impor asal Amerika Serikat senilai 75 miliar dolar, dan ini termasuk impor minyak dari Amerika Serikat. Selain itu juga Tiongkok mengatakan akan ada tarif sebesar 25% atas barang-barang atau impor otomotif dari Amerika Serikat, dan juga 5% tarif atas suku cadang dan komponen otomotif dari Amerika Serikat. Sebelumnya Tiongkok telah menunda kenaikan tarif-tarif ini pada bulan April lalu. Ini tentunya membuat apa ya, menggoyahkan kepercayaan investor atas kondisi pasar apa kondisi ekonomi global ya, karena ternyata perang dagangnya semakin sengit ya. Ini bisa dilihat dari imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun hari Jumat lalu anjlok dari 1,66 menjadi 1,48, dan target berikutnya adalah diperkirakan bisa turun ke 1,3% ya. Selain itu juga kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, harga emas juga naik hampir 2% ya. Ini menunjukkan bahwa memang
ada rasa takut di kalangan investor ya. Jadi ini membuat kami melihat hari ini IHSG kemungkinan masih akan tertekan. Untuk kalender ekonomi hari ini, investor terutama di Asia mengantisipasi rilis data industrial production bulan Juli Singapura dan juga perdagangan barang dan jasa atau merchandise trade bulan Juli di Hong Kong. Segmen berikutnya adalah market news. Baik, untuk market news hari ini dari PT Bank Tabungan Negara atau BBTN ya. BBTN mengembangkan KPR berbasis komunitas di 15 kabupaten di Jawa Tengah dan bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan juga Pemda setempat dalam penyediaan lahannya. Selain program Sejuta Rumah, program lainnya yaitu mengoptimalkan program KPR BTN Mikro dengan skema yang fokus pada pembiayaan KPR dengan debitur berbasis komunitas yang didukung oleh Pemda setempat. Berita selanjutnya dari Bank Niaga. Unit usaha syariah Bank Niaga, yaitu Bank Niaga Syariah, membukukan laba bersih sebesar 536 miliar atau naik 64% year on year pada semester 1 2019 yang dikontribusi oleh peningkatan penyaluran pembiayaan dan juga pendapatan dari bagi hasil. Pembiayaan syariah tumbuh 31,6% secara year on year menjadi 27 triliun rupiah yang ditopang oleh dari segmen business banking, consumer banking, dan juga KPR syariah. Berita terakhir dari EPMT atau PT Ensval Putra Mega Trading, distributor, perusahaan distributor konsumsi dan juga obat-obatan, anak usaha dari PT KW Pharma ya, membukukan pendapatan sebesar 11 triliun atau naik 9% secara year on year dan kenaikan laba bersih 10% year on year menjadi 314 miliar rupiah pada semester 1 2019. Pertumbuhan perusahaan didukung produk Kalbe dan juga produk prinsipal dari luar Kalbe termasuk trading bahan baku dan alat kesehatan. Pihak manajemen memprediksi pertumbuhan Ensval sampai dengan akhir tahun ini 8% atau 9%. Segmen selanjutnya untuk foreign flow analysis di pasar saham reguler per 23 Agustus 2019 berada di posisi net sell atau 123 miliar rupiah. Sedangkan untuk total flow year to date-nya berada di posisi net sell 8,65 triliun rupiah. Untuk segmen selanjutnya, technical recommendation akan dibawakan oleh Chandra. Baik, untuk rekomendasi teknikal pada pagi hari ini kami melihat untuk Astra akan terbuka ruang untuk koreksi terlebih dahulu ya. Kita bisa pakai nanti potensi penurunan di level 6.500 dengan target price pertama 6.725 dan target price kedua 6.900. Jangan lupa stop loss di level 6.250 itu untuk Astra, tapi perlu diperhatikan kembali dia trennya masih downtrend ya. Hati-hati. Lalu ada Bank BNI. Bank BNI ini kami lihat sedang mencoba membentuk support ya. Kita lihat harga sudah mulai sideways, meskipun dalam jangka menengah dia masih dalam trend bearish. Namun jika kita lihat juga terjadi MACD bullish divergence-nya, di mana harganya turun lower low-nya. Namun kita lihat dari indikator membentuk pola tertinggi baru ya dari sisi terendahnya. Jadi terjadi positive divergence di sini. Untuk Bank BNI boleh speculative buy di level 7.600, target pertama 7.875 dan kedua di 8.100. Jangan lupa stop loss di level 7.350 untuk Bank BNI. Lalu ada Antam. Antam kita boleh manfaatkan momentum trading ya, kita boleh manfaatkan MA20 sebagai entry point, tepatnya di range harga 1.000 hingga 1.015. Target price pertama 1.075 dan target price kedua 1.130.
Jangan lupa stop loss di level 965. Dan untuk Antam perlu diperhatikan, ini harus trading plan-nya harus ketat ya, karena harganya juga sudah, kalau dia tembus di bawah MA20, dia sudah breakdown dari trend uptrend-nya ya. Jadi ini harus ketat untuk trading plan-nya. Jadi kira-kira demikian, kalau sudah dia breakout trend atau breakdown trend, boleh di stop loss terlebih dahulu ya. Kira-kira demikian untuk Antam. Ya, jadi kita ada 3 hari ini, ada Antam, BNI, dan juga Astra. Lalu bagaimana pergerakan rekomendasi kami minggu kemarin, tepatnya tanggal 19 Agustus ya, kita lihat apa saja sahamnya. Baik, 19 Agustus kita ada BTN, ACES, dan SSIA. Bagaimana pergerakannya? Kita lihat Bank BTN. Ya, Bank BTN 16 Agustus meskipun sempat menguat ke level 2330, namun tidak mampu menembus MA20 ya, harga tertinggi setelahnya 2350. Dan tidak berhasil breakout dari MA20 ya, masih kecenderungan trennya masih downtrend untuk Bank BTN. Dan sekarang sudah kembali ke area supportnya kembali. Dengan pergerakan yang terbatas, masih di bawah MA5 ya. Jadi untuk jangka pendek, ini masih cenderung downtrend untuk Bank BTN. Lalu ACES. Untuk S1R, ya, sejak tanggal 16 Agustus, entry point di level 1745 ya. Tercapai entry point dan tempat tertinggi 20 Agustus di level 1820, target price pertama selesai dan target price kedua sedang mencoba untuk target price kedua, namun kita lihat harga masih koreksi ya. Kita bisa jadikan ini support baru di level 1750 kira-kira untuk support level ACES. Ya, kira-kira demikian. Lalu SSIA, untuk SSIA 16 Agustus tidak mampu bertahan di area MA5 dan MA9. Breakdown ya, dia kecenderungan downtrend, sudah kena stop loss kita 755. Ya, sudah kena stop loss kita tepat tanggal 21 Agustus untuk SSIA. Dan ini masih wait and see terlebih dahulu, kita tunggu sideways-nya kembali untuk SSIA. Ya, kira-kira demikian rekomendasi teknikal hari ini dan minggu kemarin. Untuk sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A, jika Bapak-Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di komentar yang tersedia.
Ya, selamat pagi. Sebelum masuk Q&A sedikit, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kita ada produk ya ETF Exchange Traded Fund, yaitu yang berlandaskan atau punya underlying dari MSCI Indonesia Index ya. Jadi namanya ETF Philip MSCI Indonesia Index. Jadi salah satu alternatif ya, selain stocks dan bonds juga ya, ada ETF ini. Jadi dia punya masing-masing basket. Contohnya kalau misalnya kayak ETF MSCI ini ya mengikuti porsi MSCI juga ya, yang which is emang ini apa namanya indeks yang terkemuka dan juga memang menjadi acuan beberapa ya fund manager lokal maupun ya luar negeri. Dan sangat cocok untuk bagi Bapak Ibu yang punya view long term, karena secara long term memang indeks kenaikannya, apalagi dividen reinvested ya, dividennya diinvestasikan kembali, seperti ETF kita ini punya return yang lumayan. Bisa dicek sendiri kalau misalnya Bapak Ibu punya atau terbiasa subscribe reksadana saham yang memang tidak tracking indeks, yang mencoba beat indeks, itu dia memang tiap tahun memang tidak konsisten untuk beat indeks terus ya, dan bisa di compare dengan ETF ya, khususnya yang tracking indeks, jika memang ya mau beat indeks agak sulit, kenapa tidak kita passive investing seperti itu ya. Jadi tracking indeks dan cukup apa namanya, cukup ya menghasilkan return yang lumayan juga seperti itu. Dan ini menjawab juga pertanyaan Pak Vincent ya, untuk ETF, menanyakan ETF cocok nggak untuk tabungan anak. Yang ya tabungan anak memang kan untuk long term Pak, jadi memang cukup cocok-cocok aja. Dan kalau apalagi punya view long term, memang cocok aja untuk investasi jangka panjang ya seperti itu. Boleh dilihat return-nya, atau kalau tertarik lebih lanjut, boleh hubungi nomor yang tertera di poster tadi ya. Lalu Pak Robertus menanyakan ini BRI, BRPT BCA. BRI udah lumayan jauh dan hampir mendekati Rp4.000-nya ya, dekat-dekat dengan MA200 juga. Kami melihat sih potensi penurunan kembali masih ada nih di BRI. Kalau ingin masuk, boleh gunakan MA200 ya sebagai support nih, 3960. Boleh pantengin kalau memang mantul dan tidak tertembus ke bawah ya, dari situ boleh aja untuk ikut di BRI. Kalau BRPT kemungkinan akan dalam rentang sideways-nya aja, 710 boleh dijadikan support atau entry point. Dan resistance paling tidak terdekat 730 lalu ke Rp740. Kemudian BCA. Sideways dengan kecenderungan ada potensi downtrend ya. Support 29.600 boleh dipakai untuk entry point kalau berminat, tapi iya boleh aja sih sebetulnya.
memang moving average ada kemungkinan dead cross ya, MA50 dengan MA20. Tapi MACD-nya agaknya ada potensi golden cross, jadi ada divergence di sana. Boleh pantengin 29.600, 29.500 ya. Leonya Pak Vincent. Masih oke, apakah untuk masuk ya? Untuk masuk agak riskan sih Pak, untuk melihat harga yang sudah tinggi sekali. Paling tidak ya kalau ingin masuk buy on weakness ya di 645, 640. Selama dia tidak jebol bawah MA5 ini, seharusnya sih masih oke aja ya untuk lanjut uptrend. Perlu terus diperhatikan ya bagaimana pergerakan Creo setelah belinya maksudnya ya. Untuk ERA dan HMSB Pak Fahmi masih akan tertekan nampaknya ERA, dan sudah jebol support, beberapa support ya seminggu kemarin, dan nampaknya masih ada peluang sih untuk melanjutkan penurunannya kembali. Untuk entry point paling tidak tunggu reversal ya enaknya. Untuk entry point support bisa pakai 1400 terlebih dahulu, lalu ke 1300 ya kurang lebih. Boleh tetap pantengin. Kalau ada memang tanda-tanda berbalik arah, boleh aja untuk ikut di ERA. HMSP agak sudah mulai tertahan. Dan ada kemungkinan untuk bergerak sideways. Support 2810 2800 rupiah dengan resistance 2900 hingga 3000 rupiah. Pak Richard Adaro, stokastik dan MACD Golden Cross apakah boleh buy? Ya, Adaro memang kemarin ini terimbas berita atau kinerja yang positif ya pada semester 1 kemarin. Walaupun ada ya beberapa tantangan pada industri batubara, Adaro tetap bisa mencetak kinerja yang lumayan baik. Sehingga satu-satunya emiten batubara kemarin ya yang terangkat naik. Kalau belum ikut kemarin, hari ini boleh aja untuk ikut. Paling tidak mulai tunggu di bawah sedikit ya 1060 rupiahan, dekat-dekat MA5 nya. Kalau memang terus tidak melemah ya, malah terus menghijau, boleh aja untuk ikut 1100 rupiah. Lalu good Pak Sidik, apakah masih bisa bullish? Good, baru-baru akhir ini, baru akhir-akhir ini ada minat beli yang lumayan besar. Sebelumnya tidak terlalu banyak diperdagangkan lotnya ya. Alhasil dengan penguatan seminggu kemarin, udah sentuh MA200 ya. Dan memang ada peluang untuk breakout dari MA200. Dan biasanya kalau udah breakout dari MA200, memang ada peluang ya untuk lanjut uptrend Pak ya, di Garuda Food. Kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini. Breakout dari harga sekarang atau 1800 lah ya. Nah, ada peluang untuk lanjut uptrend.
untuk BTPS dan WIKA. WSBP. BTPS nampaknya sih uptrendnya sudah habis ya, paling tidak untuk ditradingkan saja beberapa hari ini kalau berminat. 3.300 untuk dijadikan exit point ya, 3.300 rupiah. SBP kemarin kurang lebih berada di supportnya, kita lihat bagaimana hari ini. Andaikan dia breakdown dari harga sekarang 344 ini, ada peluang ya untuk membentuk bottom yang lebih baru di WSBP. Dan sebaiknya kalau terjadi, jadi jangan masuk dulu. Tapi andaikan dia ya ada pola reversal dan memang mantul, tidak breakdown, boleh aja untuk ikut dengan resistance paling tidak 354 terlebih dahulu ya di MA20, lalu ke 370. Pak Hari, BWPT dan Yellow. BWPT masih fluktuatif saja dan agak sideways dengan kecenderungan agak downtrend sih ya, tipis-tipis aja untuk kesempatan trading ya. 141 hingga 140 rupiah hingga 146 ya, paling tidak untuk level resistance. Untuk support 136 hingga 134. Untuk yellownya agak berada di support sekarang dan kecenderungan sih ada kemungkinan untuk breakdown. Ingat masih terbuka lebar saja Bollinger Band-nya dan agaknya ada peluang untuk membentuk bottom yang lebih baru di yellow. Jadi sebaiknya jangan masuk dulu di yellow-nya. Pak Junaidi Jaffa, PTB Atins. Java-nya masih dalam rentang sideways-nya aja. Ya, resistance paling tidak 1.600. Hingga 1.630 lah ya paling dekat. Kalau breakout dari situ, 1.700 rupiah menjadi level selanjutnya. Untuk PTBA pelan-pelan merangkak naik, tapi memang pelan ya, tipis-tipis saja, paling tidak resistance 2530 ya hingga 2680. Dan TINS cukup fluktuatif dan kecenderungan memang ada peluang untuk menurun kembali, terkoreksi kembali 953 atau 950, boleh dijadikan support hingga 930. Pak Rahmat Sidik, Bris dan Sido. Boleh masuk di harga berapa? Berisnya masih dalam fase downtrend, Pak, dan agak cukup riskan ya, walaupun memang ada agak sedikit ini ya, agak sedikit terurai atau agak sedikit tidak turun lagi nih MACD-nya.
paling tidak ikut buy on breakout aja kalau misalnya memang dia tembus dari 470 ini, tembus ke atas, boleh baru untuk ikut di bearish. Potensi resistance 480 hingga 495. Untuk Sido, entry point MA5 saja boleh, sekitar 1175, kurang lebih 1175-1170. Kalau Isat, Pak Badru Salam, Isat kemarin cukup dalam ya penurunannya, dan masih ada peluang untuk turun lagi karena memang agak sedikit patah tren ya untuk Isat, jadi kemungkinan ada peluang untuk tidak lanjut uptrend lagi dan berpeluang untuk sideways dulu atau bisa jadi berbalik arah ya. Kalau belum punya barang di ISAT ya sebaiknya jangan masuk dulu saat ini. Pak Rusdinal, Bata, dan BC. Batanya agak kurang liquid ya dan memang cukup fluktuatif. Resistance paling tidak saat ini 680 dan support 650-640. BC sama juga, volume agak kurang menarik ya BC. Dan chartingnya juga kurang menarik, agak downtrend perlahan-lahan karena tidak mampu dia tembus untuk tembus dari MA5 ya atau MA9 ya. Nah, sebaiknya sih boleh switch ke saham lain yang lebih menarik ya. MDKA, Bu Raisa, apakah masih aman untuk masuk? MDKA tinggi sekali dan cukup riskan kalau ingin ikutan. Ada yang perfect 6125 paling tidak ya buy on weakness di MDKA di dekat-dekat MA5 nya. Enam satu lima puluh hingga 6250, tapi saat ini sih kayaknya nggak akan tersentuh di level situ ya dan terus menghijau. Kalau pengen langsung ikutan sih memang cukup riskan, tapi keputusan kembali ke ibu. Kalau mau coba-coba boleh aja di jangan di level sekarang ya, agak bawahan dikit 6200-an, berarti 6250. Untuk coba-coba dan spekulasi, tapi memang jangan terlalu full power ya untuk coba masuk di MDK ini. Weton dan USBP-nya, Bu Pak Hendra. Weton agaknya peluang sih untuk koreksi lebih lanjut ya. Nah, memang sudah lumayan dalam penurunan dan tekanan jual belum reda-reda juga. Kurang lebih resistance ini di sekitar 470 dan akan menjadi kunci juga. Jika memang terbreakdown, boleh bisa dikonfirm akan menjadi bearish di Weton ya. Ini andaikan dia mantul, cukup menarik untuk masuk, jadi boleh dipantengin di level 470 tadi ya.
USBP cukup dalam penurunan, padahal baru aja MACD-nya Golden Cross ya, didukung oleh ya penurunan indeks, dan memang masih dalam ini ya, kemungkinan rebalancing portofolio para fund manager terkait dengan pengeluaran USBP dari indeks LQ45 masih menjadi tekanan. Saat ini sih cukup riskan untuk masuk di USBP. Memang sudah dekat-dekat Bollinger Band bawah, tapi tekanan jual nampaknya masih terlalu kencang ya. Untuk PTBA, Bu Susana sudah dijawab tadi, kita lihat bagaimana pas opening. Ya, perlahan-lahan naik ya PTBA, coba untuk naik dan agak tidak turun lagi seperti itu ya. 2530 boleh dipakai untuk resistance terdekatnya. Peluang sih selama masih on track ya, dan berada paling tidak dekat-dekat MA5 ini masih oke saja untuk ditahan kalau sudah punya barang ya. SMBR, Pak Stefanus. SMBR nampaknya sih peluang untuk berbalik arah dan jadi uptrend nampaknya masih jauh ya, karena peluang koreksi justru lebih besar dan berpotensi menuju level bawahnya lagi nih di Rp600, tapi saat ini support yang harus dilewati pertama Rp700. Rp700, Rp650 hingga Rp600. Pak Endang, Mami. Masih dalam rentang sideways-nya aja ya. Nggak keluar-keluar nih, Mami. Padahal volume cukup tebal ya. Ya, memang berada di titik support juga 89 ini. Rentang trading ya sekitar sini saja ya, 89 hingga Rp91. Pak Hendra Itich. Itich dilihat dari teknikal memang kemarin apa namanya penguatan kemarin agak sulit untuk dilampaui lagi, kemungkinan akan sideways saja mengingat Bollinger Band ya masih begini-begini saja. Support 687690, resistance 785 kalau lebih seperti itu. Ya, kurang lebih demikian webinar Philip webinar pagi ini kita sudahi saja sampai di sini. Semoga tidak ada yang terlewat. Oh, ada Bu Dewi, Mapi. Mapinya masih agak sedikit uptrend memang, dan beberapa kali MA20 di jebol ya, tapi ada peluang untuk naik lagi memang. Kalau mau coba-coba boleh aja untuk masuk di MAPI dengan resistance di Rp1.000 dulu, lalu ke Rp1.025. Tapi andaikan dia ya justru tidak mantul ya, malah
menjadi ke bawah pergerakannya 965 bisa dijadikan support selanjutnya. Dan kalau breakdown dari situ sih baiknya cut loss saja. ASII boleh ikut atau masuk juga untuk rekomendasi kita hari ini. Bu Fufasen kemarin agak ada sedikit tarikan yang lumayan, jadi wajar saja kalau ada profit taking sedikit. Untuk ASI kita rekomendasikan 6500 spek buy, 6725 resistance ya. Resistance pertama. Untuk Telkom, Rp4.400 jadikan resistance boleh hingga 4465. INDF masih dalam fase uptrend ya. Kalau sudah masuk apalagi kemarin ya masih boleh aja untuk ditahan. Paling tidak level 7770 ya. Hingga 7800 untuk level exit point-nya. Kalau lebih seperti itu Bu Fufasen dan pertanyaan Bu Fufasen juga menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata. Kurang lebih kami undur diri dulu. Selamat pagi dan salam cuan.